Hey guys, sudah jadi. Jadi pagi. Ini aku mau bikin spaghetti aglio olio, tapi ini versi aku ya. Jadi kalau beda-beda ya maafin. Mau tumis jamurnya dulu. Ini aku emang sengaja tumis jamurnya dulu ya, biar nanti bawang putihnya itu nggak hangus. Terus aku sengaja juga minyaknya rada banyak, soalnya biar enak. Pakai minyak zaitun ya ini, jadi nggak apa-apa kalau minyaknya banyak. Habis itu kita turunin bawang putih. Aku nggak pakai bawang bombay ya, soalnya nggak suka kalau spaghetti pakai bawang bombay. Kalau yang aglio olio ya. Masukin cabai. Udangnya masukin. Ini tomat cherry. Masukin herbs yang banyak aja guys, nggak apa-apa. Sama aku mau tambahin tomato paste, tapi sedikit aja, cuma buat warna. Nah, ini aja. Spaghetti-nya masukin. Ini aku sukanya yang rada banyak, jadi air bekas rebusan pastanya aku tambahin banyak ya.
tambahin garam. Lauknya juga aku tambahin ya, tambah makan guys. Tambahin lagi minyaknya guys, ya mantap. Ini tadi aku udah cobain ya, rasanya pas, udah enak. Minyaknya, minyaknya lihat enak banget. Ini BTW udah jam 8:30 ya guys. Aku kalau makan malam tuh suka hampir malam banget. Inilah. Wah, enak. Mantap, guys. Bikin spaghetti pasti gini doang guys, simple. Jadi bikinnya nggak lama, nggak ribet. Ribet tuh kalau pakai saus bolognese tuh. Ribet. Kalau ditambahin keju lebih enak sih, cuma aku malas aja makannya jadi masuk ke keju. Udah lama tuh.
habis guys. Segini dulu video hari ini, semoga kalian suka dan terhibur. Jangan lupa di subscribe, di like, sama di share. Dadah.